Bagi Anda yang lahir dan besar di Ambon, nama Ongkol yang pasti sudah tidak asing. Kawasan pertokoan di sudut negeri Batu Merah ini memang terkenal. Namun, tahukah Anda mengapa tempat ini dinamakan Ongkoliong? Ternyata di balik nama itu tersimpan sejarah yang menarik. Nama Ongkoliong sebenarnya berasal dari nama seorang anak pengusaha kaya keturunan Tionghoa yang menetap di Batu Merah sekitar tahun 1908 hingga 1910. Ayah dari Ongkoliong namanya Ong Ki Hong, sementara ibunya bernama Jio Kiono. Mereka adalah keluarga saudagar terkaya di kota Ambon pada zaman Hindia Belanda. Ong Ki Hong dikenal sebagai seorang dokter. Ia membuka jasa pelayanan kesehatan bagi warga Ambon. Dedikasinya dalam bidang kesehatan membuatnya menjadi sosok yang dihormati di kalangan masyarakat. Namun masa pendudukan Jepang di Ambon membawa perubahan besar kala itu. Seluruh keluarga Ong Ki Hong akhirnya memilih kabur, meninggalkan Ambon dan menetap di Belanda hingga akhir hayat.